Sejak beberapa waktu lalu, Kecamatan Pontianak Utara, khususnya Kelurahan Siantan Tengah, memiliki beberapa pembangunan yang menjadi prioritas, terutama dalam upaya peningkatan infrastruktur di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Ditemui Selasa tadi, Wali Kota Pontianak, Kadir Rusdi Kamtono, menjelaskan Kelurahan Siantan Tengah memiliki penduduk padat di Kecamatan Pontianak Utara. Pemerintah Kota Pontianak secara bertahap akan terus berupaya meningkatkan infrastruktur yang ada, termasuk penataan bangunan liar untuk meningkatkan kualitas lingkungan, mulai dari perbaikan jalan, jembatan, hingga sistem drainase serta sanitasi. Kemudian masalah persampahan juga menjadi perhatian serius Pemkot, termasuk permasalahan kekumuhan. Tak hanya itu, di Kelurahan Siantan Tengah juga ada fasilitas publik seperti Terminal Siantan dan Pasar Puring yang sejak tahun lalu kembali dilakukan penataan sehingga lebih nyaman dikunjungi. Pasar Puring itu mulai dari Terminal Siantan sampai Pasar Puring supaya bisa tertata waterfront-nya. Maksudnya di seberang ini, Jalan Selat Bali. Pak, kalau untuk Pasar Puring 2 sendiri, Pak, pembangunan? Sudah selesai. Nah, yang belum ini kan infrastrukturnya untuk jalan akses dan halamannya. Pengerjaan Pasar Puring 2 yang terletak di Jalan Khatulistiwa, Kecamatan Pontianak Utara saat ini masih terus berlanjut. Di mana selain sebagai tempat berbelanja, pasar ini nantinya bisa menjadi objek wisata baru bagi masyarakat Kota Pontianak dengan adanya Waterfront City dimulai dari pelapung Pasar Puring langsung menuju Tugu Khatulistiwa. Indra Pontipi memberitakan.